kakak cantik, ketemu lagi dengan Reina Tas Kloset. Seperti biasa, aku akan review beberapa tas untuk setiap episode. Kalau ada yang kamu suka, langsung aja ya kak, di screenshot, di chat ke toko, bisa di WA ke nomor 08177 kali 277. Semua pengiriman kami dari kota Bandung. Kita mulai aja yang pertama ya. Ini aku punya Goyard ya. Dia lentur banget kak, Goyardnya lentur sekali, warnanya marun. Ya, warnanya merah marun. Size-nya di 30, kemudian lebarnya di 13, tingginya di 23. Ya, jahitannya masih bagus sampai bawah. Ini juga sama. Dia lengkap dengan ini ya, Kak. Apa namanya? Pouch-nya. Tuh, persudutannya dia masih aman. Nih, ya. Pemakaian-pemakaian sangat wajar, aman ya, masih aman. Nih. Ya. Terus Kakak bisa lihat untuk motifnya masih oke. Nih, semuanya sudah pada tempel ya. Ini sudah pada nempel motif-motifnya, enggak ada yang jarang-jarang ya. Sudah bagus ya, Kak. Kemudian di bagian tali nih. Ada teksturnya di talinya. Masih bagus, talinya masih aman ya. Bagian bibir masih oke. Dia lengkap dengan pouch. Ya, dia lengkap dengan pouch. Di sini sudah Goyard Paris made in France. Kemudian ya, nomor serinya ada perasaan. Perasaan ya. Ada di mana? Sebentar. Nih ada di bagian sini ya, Kak. Tuh, nomor serinya seperti itu. Dalamnya ada satu kompartemen aja tanpa poket. Jadi dia memang poketnya terpisah ya, Kak. Tuh. Bersih. Ya, masih bersih. Jahitan semua masih aman ya. Kalau ada yang mau, ini kasih aku di 750 ya kak, 7,5 aja. Ini lentur banget tuh, lembut ya, lentur masih bagus banget, 7,5 aja. Kemudian aku punya pouch, ini juga tote bag ya. Dia dua warna, lucu banget, warna abu dan warna kayak putih broken white gitu ya. Lengkap dengan biji ladanya ya, biji ladanya warna-warni kayak gitu. Ini kulit asli ya kak, size-nya 32, lebarnya di 14, tingginya di 30 ya. Di depan sudah di emboss Coach New York ya. Ini biji ladanya, jahitannya masih bagus, tidak ada transfer warna. Persudutan masih aman, tidak ada kikis kulit, tidak ada kikis warna. Semuanya bagian handle-handle sini ya kak, yang biasanya kering, yang biasanya rapuh, ini masih bagus semua. Fetter masih aman, kulit masih oke, tidak ada kulit kering. Tidak ada bekas repair juga nggak ada ya kak ya, masih bagus banget. Dia pakai zipper, zippernya sudah zipper coach. Ya, sudah YKK juga, YKK coach. Kemudian zippernya masih aman. Dalamnya satu kompartemen kak. Tuh, cakep ya, bersih, satu kompartemen. Dua paket tanpa zipper di depan, satu paket berzipper di belakang. Di sini, kemudian masih bersih ya kak. Dia ada tag-nya di sini, made in Vietnam. Di sini ada crate-nya lengkap ya, genuine leather. Ada nomor serinya, cantik kak. Ini zipper sudah YKK semua, dan dia tote bag-nya berzipper kulit asli. Dia dua warna gitu ya, fetter masih oke. Ya, ini kalau ada yang mau kak, kasih aku di harga Rp630.000 aja. Kemudian berikutnya aku punya Burberry. Ya, aku punya Burberry. Dia tuh kayak bucket bag gitu ya, bucket bag seperti ini. Ini lentur banget, tapi PVC-nya bagus banget ya. Kulitnya warna kuning. Semua sudah emboss Burberry ya kak. Nih, ini blue label kalau nggak salah, ini yang blue label. Nih. Ya, terus lihat tuh, dia udah nyambung semua, udah rapih. Ya, ini udah sangat presisi tuh dia. Ya kak, dan sudah tuh semuanya udah engrave. Ya, bagian sini persudutannya masih aman. Ya, PVC-nya bagus, lentur sekali. Ya, ini salah satu PVC Burberry yang aku lihat bagus ya. Dan aku pengen juga bagus, nggak ada masuk angin sama sekali kak, ini masih bagus banget. Fetter, bagian bibir masih aman, warnanya kuning, cakep banget tuh. Bisa di bucket seperti ini, atau bisa kamu tote bag seperti biasa ya. Di sini sudah Burberry, ya, sudah
Tuh lihat lubang jarum, kalau mereka bilang ya udah ada lubang kecil di dalam. Burberry. Bagian sini dia ada kayak apa namanya? Kayak kancingnya begitu ya. Blue label biasanya mah di Jepang ya, Kak ya. Biasanya di Jepang. Nih, kamu bisa pakai kayak gini doang juga bisa ya. Tuh, dia kayak tote bag gitu ya, Kak. Nah. Terus dia pakai kancing magnet, di sininya made in Italy. Kemudian di sini ada blue label. Ya, blue label. Ini harusnya ada pocket, ya kan? Ini harusnya ada pocket, tapi tidak ada, ya Kak, blue label. Innernya masih aman, bagus, bersih, ya Kak, ya. Dan kulitnya lentur banget. Terus, PVC-nya juga masih oke. Okay. Warnanya kuning, cakep, ya. Pasti kalau kamu pakai ini, orang-orang pada nengok sih, jaminan. Warnanya kuning, cakep, soalnya lucu, ya. Eye-catching banget. Ini kalau ada yang mau, ya Kak, dia pocketnya nggak ada, tuh. Dia pocketnya nggak ada, tapi dia lengkap tagnya blue label, ininya sudah lubang jarum ya, made ini Italy, cakep banget Kak, ini very recommended walaupun dia pocketnya hilang ya. Tag panjangnya biasanya ada di di dalam pocket, tapi ini aku lihat udah ada Burberry nih, ini ya blue label ya Kak, jadi sebenarnya kayaknya di pocketnya pun tidak ada apa-apa ya, tidak akan ada apa-apa. Cakep banget Kak ini Kak ya, ini kalau ada yang mau kasih aku di 620 ya, 620.000 aja. Kemudian berikutnya aku punya Balenciaga. Ya, warnanya dia kayak jus jambu gitu, Kak. Jus jambu merah ya. Kayak gitu lucu ya. Nih ya. Guava red. Size-nya itu size 35, lebarnya 13, tingginya di 23. Masih bagus, kulitnya masih aman. Ya, pemakaian wajar, hardware masih oke, masih aman. Tali panjangnya dia bawaan. Tali panjang dia bawaan, kulit asli. Ya Kak, bagian fetter-fetter masih aman, rivetnya sudah pecah. Ya, ini udah yang benar. Kemudian ringnya juga dia nggak ada sambungan. Ya, masih bagus. Oke, kemudian kita buka, dia tuh double zipper ya Kak. Double zipper semuanya sudah lempo tua. Terus icik hilirnya lengkap semua bagian sini. Nih, bagian sini juga ada pocket ya, semuanya udah lempo-lempo. Kulitnya masih bagus Kak, pemakaian wajar. Satu kompartemen, ada satu pocket seperti biasa ya, di bagian belakang semuanya masih lempo. Kemudian nih Balenciaga Paris udah pakai silver ya, 925, nomor serinya cantik. Made ini Italy, bersih, masih bersih. Ini bisa kamu tenteng, bisa kamu shoulder. Ya, ini model yang bukan shoulder panjang gitu ya Kak ya, bukan crossbody tapi hanya shoulder ya. Ini masih cakep banget Kak ya, pemakaian sangat wajar nih, kulit asli tuh, kulit asli masih bagus, nggak ada retouch, nggak ada repaint ya. Ini kalau ada yang mau ya, kasih aku di 970, cakep banget, 970 ya. Kemudian berikutnya aku punya tote bag dari Gucci. Ini tote bagnya biasanya best seller juga nih ya. Dia pakai kulit warna putih, kemudian pakai PVC. Ya, size-nya 36, lebarnya di 11 sampai 12, tingginya di 28, ya. Persudutan dia masih aman. Warna kulitnya warna putih gini, cakep. Gucci made in Italy, sudah double stitching ya di bagian pojok-pojok. Persudutannya dia masih aman, sudah presisi, jahitannya masih bagus. Di sini nggak ada kulit kering Kak, masih bagus. Fetter-fetternya juga masih oke, kulit masih mantap ya. Bagian bibir masih aman, nggak ada yang crack. Ya, tidak ada yang crack. Kita buka, zipernya juga masih lancar. Nih ya, nih. Zipernya zipper jaket ya Kak, kalau tote bag seperti ini. Sudah Gucci. Kemudian dalamnya satu kompartemen katun. Ya Kak, dua paket tanpa zipper di depan, satu paket tanpa zipper di belakang, dia kayak pouch gini. Made in Italy. Nomor serinya cakep, 10 angka dia udah tembus Kak ya. Ini udah tembus nih nomor serinya ya. Nih, ini masih aman, tinggal digunting aja nih Kak nanti. Nih, sedikit aja. Tinggal gunting, gak ada masalah ya. Oke, ini kalau ada yang mau Kak, cakep ya, di 6,5 ya, 650.000. Kemudian berikutnya aku punya Haver ya. Haver dari Louis Vuitton. Ini juga sama yang Graffiti. Warnanya warna coklat tua ya Kak ya. Nih.
Ya, Automei Hiver lengkap dengan ichikiwir kulit asli. Masih cakep, hardware-nya masih aman. Tuh, hardware-nya masih aman, masih markilong. Keren banget, Kak, ini kulit asli. Tuh ya. Bagian atasnya dia handle-nya masih aman, masih bagus. Ini size-nya 33, lebarnya di sekitar 18, tingginya di sekitar 27. Ya, kulit asli, cakep banget, lihat. Dalamnya guratan kulitnya, cakep ya. Zipper masih zipper bawaan, kemudian innernya masih bagus, dalamnya dia ada yang kayak gini juga, Kak. Nih. Nih. Ya, dalamnya gini. Tebal banget ini. Ya, bisa di di sangkutin begini supaya dia agak lebih kecil gitu ya. Tuh, lebih baket ya. Tuh, zipper juga ada, lengkap masih bawaan. Dalamnya, Kak, suede tebal banget, bersih, nggak ada remak, nggak ada bekas repair. Dua poket tanpa zipper di bagian depan, ya. Ada dua poket tanpa zipper di bagian depan. Nomor serinya di sini. Kemudian ada satu poket berzipper di bagian belakang. Louis Vuitton Paris Made in France. Kemudian ini juga ada zipper di bagian dalam belakang, ya. Zippernya masih aman. Ini apa nih? Nih, kayak bandul-bandul apa nih, besi gitu ya, Kak. Nih, masih aman. Ya, aku masukin aja lah semuanya ya, Kak. Nih. Oke, ini cakep banget, Kak. Ya, cakep banget. Tuh, kulitnya asli graffiti. Kalau ada yang mau ini 8,5 ya. 8,5. Kulitnya masih bagus banget. Tuh, bawahnya masih bagus. Ya, graffitinya keren. 8,5. Kemudian berikutnya aku punya Gucci lagi. Gucci Baston warnanya merah, kanvas di mix kulit sama webbingnya. Ini size-nya size 32, lebarnya di 18-17, tingginya di 23-24. Kulit asli, kanvasnya masih bagus, masih aman, Kak. Ya, kanvasnya masih bagus, masih aman. Kakinya lengkap ada 4, persudutannya dia masih aman. Ya, persudutan masih aman. Kulit masih bagus, fetter masih oke. Semua sudah embos Gucci-Gucci. Di sini sudah Gucci made in Italy, zipernya sudah Gucci. Kemudian dia balik zipernya juga masih bagus ya, ini sudah dolar. Nih, balik zipernya sudah Gucci. Talinya tali bawaan ya, sayang ini tali panjangnya bawaan Gucci, bisa kamu adjust. Kulitnya masih bagus, fetternya masih oke. Dalamnya bersih, say. Dalamnya bersih ya, dalamnya bersih. Ada dua poket tanpa zipper di bagian depan, satu poket berzipper di bagian belakang. Zippernya juga sudah Gucci yang dalam ya. Kemudian tag hitamnya ada lengkap. Nih, tag hitamnya ada lengkap ada di bagian dalam poket. Di sini sudah Gucci made in Italy, jahitannya bagus ya. Nomor serinya juga cakep, boleh dicek dulu, ini udah tembus ya. Semua Gucci aku udah tembus ya kan, nomor serinya boleh dicek ya. Ini masih cakep banget, Kak, mulus. Ya, warnanya merah lagi, eye catching banget, keren ya. Ini kalau ada yang mau kasih aku 760.000 ya, 760. Cakep, mulus. Kemudian berikutnya aku punya Furla. Furla warnanya kuning. Ya, warnanya kuning apa ya, Kak, ini tuh. Dia bukan kuning kuning apa ya, aku gak ngerti lah ini kuningnya apa, dia agak ke oranye gitu. Ini, Kak, ya, orang masih jual di 2 juta, Kak, beneran. Ini namanya Furla apa ya, size-nya ini 31, lebarnya di 16, ya. Size-nya 31, lebar di 16. Kemudian dia tingginya itu di sekitar 21, ya, di sekitar 21. Ntar ya, aku sambil cek dulu nih. Cakep banget nih Furlanya. Alisa Boston, namanya Alisa Boston ya. Tuh, kalau dipakai dia kayak gini, Kak. Nih, ukurannya segini. Yah, Alisa Boston Furla. Ini bahannya dia kulit asli ya, Kak, Saviano Furla. Di sini sudah embos-embos Furla. Nih, di sini kayak ada origaminya gitu, masih bagus. Ya, persudutannya dia masih aman. Kakinya lengkap, ya, kakinya lengkap, ada 4. Masih bagus banget, Kak, ini kulit asli. Kemudian dia ini, dia ada memang dua warna ya, Kak, warna krem sama warna kuningnya gitu, ya. Karena ini, lihat, ini warna krem untuk zipernya, untuk persudutan zipernya sini nih.
kain-kain zipper warna krem, ini warna kuning juga, sama ya. Sweater-sweater masih aman, masih bagus. Zippernya dia masih zipper furla yang tebal begini, Kak, ya. Sudah yay kakak. Kemudian bentar ya. Kalau dalamnya pasti bersih, Kak, lihat tuh. Ya, tuh, bersih banget ya. Satu kompartemen, ada satu poket tanpa zipper di belakang. Katun ya, ada satu poket berzipper lagi di belakang, lengkap dengan nih. Tag-nya lengkap ya, tag-nya lengkap. Di sini furla genuine leather dan made in Bulgari. Nih, masih bagus persis banget sama yang aku lihat di Karo-Karo ya. Ini masih orang jual 2 juta rupiah, Kak. Ya, nih. Cakep karena dia ada apa namanya? Ada paper bag ya. Kalau paper bag, apa namanya? Dust bag. Kalau aku makan enggak ada. Pakai dust bag pengganti ya, Kak, karena ini dari Bal. Ya, kayak ini masih bagus. Ya, handle-nya juga masih aman, long strap-nya keren warnanya. Ini kalau ada yang mau ya, Kak, kasih aku ini di harga 800.000 punten. Punten sekeluarga 800.000, soalnya ini bagus. Orang masih jual 2 juta, keren, Kak. Ini ringan banget. Furlanya ringan banget. Berikutnya aku punya, nah, aku punya warna hitam ya, Kak, ya, Goyard-nya. Goyard bag, shopping bag, dia warna hitam. Size-nya sama lah, kalau nggak salah kayak tadi ya, 32, 33. Lebarnya di 11, tingginya di 28. Dia warna hitam, masih bagus, ya, masih bagus. Nih, jarang ya aku punya warna hitam. Nih ya, persudutannya juga masih aman. Dia juga sama lenturnya, ya. Fetter-fetter masih oke, kulitnya biar lihat ya, kulitnya tuh bertekstur ya. Kemudian dia juga lengkap watch, Kak. Ya, dia juga lengkap sama watch-nya. Ya, Goyard, Goyard, Goyard Paris. Ya, nomor serinya di sini. Nomor seri di sini. Kalau nggak salah sama di sini, ya. Ini nomor serinya ini sama ini udah matching ya, Kak, ya. Sudah matching. Goyard Paris, dalamnya satu kompartemen aja. Ya, kayak gini bersih, Kak. Ya, ini kalau ada yang mau samain aja ya. 760 ya. 750 ya tadi ya, 750 ya, samain aja. Kemudian berikutnya yang terakhir ya, Kak. Aku punya tote bag. Aduh, cakep banget nih. Ya, warnanya coklat tua. Ya, warnanya coklat tua dia tote bag. Kemudian kalau nggak salah dia ada tali panjangnya. Ya, persudutannya dia aman. Ya, keren banget ini. Damier 34, size-nya 13, lebarnya, tingginya di 30. Keren banget, kulit asli. Lihat, Kak, keren banget. Tuh. Ya, dia lengkap sama mainan-mainannya di bagian depan. Ada satu poket, semuanya sudah emboss LV-LV. Di sini fetter juga masih aman. Kulit masih oke banget. Zipper aman, lancar jaya ya, Kak. Kemudian tali panjangnya nih, tali panjangnya dia bawaan LV-LV, tali panjangnya bisa kamu adjust, keren banget. Kemudian dalamnya satu kompartemen dia pakai apa nih, Kak, pakai suede gini, ada dua poket tanpa zipper di depan, satu poket dengan zipper di belakang. Zippernya masih bawaan. Di sini Louis Vuitton Paris made in France ya, tapi dia warna apa namanya, emasnya itu udah nggak ada ya. Ini dilapis kulit loh, Kak. Ya, ini dilapis kulit, keren banget. Ntar ya, nomor seri ini suka bikin berantem deh. Suka susah, Kak, carinya. Ya, aduh. Bentar ya, aku cari dulu ya. Tapi kalau nggak ada ya udahlah ya, Kak, ya. Biasanya juga yang begini mah jarang banget ada, kecuali yang benar-benar jonggol dia pasti di, nah, nih kayak gini doang, ya. Oke, ini cakep, Kak, kulitnya. Modelnya keren. Tali panjangnya masih bawaan. Ini modelnya amat sangat tidak pasaran ya. Boleh kakak cek. Ya, boleh kakak cek. Keren banget. Ya, ini kalau ada yang mau kasih aku 920 ya. Mohon maaf. 920 keren banget soalnya tuh. Keren, mantep banget ya. Oke, itu semua, Kak, sudah aku review. Tadi kalau ada 9, ada 10, aku juga lupa. Kalau ada yang kamu mau, langsung aja kamu screenshot ya, Kak. Chat ke toko bisa di WA ke nomor 08177x277. Semua pengiriman kami dari Kota Bandung. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye!